Pada saat peristiwa Fathu Makkah dengan masuknya pasukan kaum muslimin secara damai di kota suci Makkah. Hindun pun berkata kepada Abu Sufyan, "Aku ingin menjadi pengikut Muhammad. Bukankah aku lihat kau kemarin begitu membencinya?" Kata Abu Sufyan, "Sesungguhnya aku sebelumnya tidak pernah melihat orang yang beribadah pada Allah itu dengan benar hingga apa yang kusaksikan tadi malam. Demi Allah, mereka betah berdiri, ruku dan sujud," tutur Hindun. "Jika kau tetap dengan keputusanmu, maka laksanakanlah, pergilah membawa seorang dari kaummu untuk menemanimu," kata Abu Sufyan. Kemudian Hindun berangkat menemui Rasulullah untuk berbaiat. Ia datang dengan menyamar menggunakan cadar, karena merasa takut, namun kemudian Rasulullah menangkapnya setelah mengenal suaranya. Saat itu banyak pula pria termasuk Abu Sufyan dan wanita yang datang berbaiat kepada Rasulullah. Setelah masuk Islam, ia menjadi muslimah yang ahli ibadah.